Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan tips and trick atau membuat blog atau tutorial lah, istilahnya tutorial membuat blog. Nah, oke. Okay. Tips pertama, kalian buka Google Chrome. Setelah membuka Google Chrome, kalian harus mengetik di telusurannya atau telusuri dengan mengetik www.blogger.com, teman-teman. Oke. Nah, setelah masuk, jadi di sini akun saya sudah masuk ya, teman-teman. Jadi enggak pakai ini lagi. Nah, pokoknya intinya kalau kalian sudah mengetik di telusurannya www.blogger.com, kalian akan muncul yang namanya publikasikan tulisan Anda sesuai selera, buat blog yang unik dan menarik, mudah dan gratis. Nah, di situ ada klik namanya, itu namanya buat blog yang berwarna oranye kekuning-kuningan. Nah, setelah itu kalian klik buat blog itu. Nah, selanjutnya akan muncul namanya masukkan akun Google. Nah, di situ kalian memerlukan akun Google yang kalian pakai agar dapat membuat blog tersebut, teman-teman. Nah, setelah itu kalian hanya perlu memasukkan akun Google, dan setelah itu kalian akan langsung dilempari atau dimasukkan ke blogger tersebut dan telah berhasil login ke webnya. Nah, setelah kalian sudah login ke bloggernya, kalian akan muncul di awalannya itu ada namanya nih, namanya create new blog ya, di bagian welcome ya, teman-teman ya. Nah, kalian klik create new blog. Nah, setelah itu kalian masukkan title atau tema yang kalian inginkan, teman-teman. Nah, di sini ada address, addressnya itu alamat web kalian atau blog kalian, teman-teman. Nah, di sini ada namanya tema, tema apa yang kalian inginkan gitu. Jadi titelnya coba kita coba London ya, teman-teman. London. Nah, di sini saya ingin memasukkan nama webnya www.blogtravel.com, coba ya. Bisa enggak? Tidak bisa, teman-teman. Is not supported. Nah. Jadi saya sebenarnya juga bingung, teman-teman. Nah, ini agak susah, teman-teman. Susahnya kalian membuat blog itu hanya dengan cara membuat addressnya, teman-teman. Nah, itu agak sedikit susah. Nah, intinya kalau kalian sudah masuk ke daerah, ke tempat ini, masukkan title, address dan tema, kalian hanya tinggal memilih tema yang kalian inginkan. Contohnya saya ingin memilih tema travel. Nah, titlenya juga harus berhubungan dengan travel atau jalan-jalan. Nah, addressnya itu yang sedikit susah, teman-teman, agar orang-orang dapat mencapai blog kalian yang isinya tentang travel tersebut, teman-teman. Nah, jadi intinya kalau kalian sudah berhasil memasukkan addressnya, memasukkan titelnya, temanya, setelah itu kalian create blog. Nah, setelah ke create blog, kalian sudah selesai membuat blog tersebut, teman-teman. Jadi kalian tinggal memasukkan apa sih yang berhubungan dengan jalan-jalan, kalian masukkan ke blog kalian dan membuatnya menjadi lebih menarik, agar menarik orang-orang untuk melihat blog kalian tersebut. Nah, maaf bila ada salah-salah kata atau salah omongan atau salah sedikit kata atau apa itu namanya, ketika saya ngomong itu agak terburu-buru ya. Nah, jadi intinya segitu saja yang tutorial membuat blog ya, teman-teman ya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.